Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Ini hari kedua bulan puasa ya teman-teman. Bagi teman-teman Muslim yang melaksanakan ibadah Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah bulan ini bisa terlaksana dengan penuh, amin. Nah, hari ini saya masih libur, jadi belum masuk kantor. Untuk mengisi liburan ini, saya melihat kebetulan ini saya ada dikasih teman, ini ada tanaman stroberi, ya. Ternyata sudah lumayan, mungkin sudah seminggu ini dikasih teman, tapi belum sempat saya pindahkan. Ini rencananya mau saya repotting ya, jadi dipindahkan ke pot. Ini kebetulan sudah ada buah-buahnya ini teman-teman. Nah ini, jadi kalau di polybag ini kayaknya nggak maksimal ini nutrisinya. Jadi ini mau saya pindahkan. Nah, jadi hari ini saya mau memindahkan stroberi saya ini. Tonton terus video saya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih atas supportnya. Ini sudah banyak sekali bakal buah. Ini bakal buahnya banyak sekali. Nah, yang seperti ini kita potong ya, teman-teman. Bisa kita potong. Ini nanti bisa kita tanam, bisa menjadi bibit. Jadi ya seperti ini. Seperti ini kita tanam, kita potong saja. Bisa menjadi dua ini. Ini bakal bibit ini teman-teman. Ini ada dua bakal ya, anakan ini ada dua nanti. Jadi saya tanah aslinya ini tetap saya pakai ya teman-teman, karena ini sudah mulai berbuah semua, takut mati kalau diganti ya. Jadi tetap saya pakai tanahnya, terus nanti saya tambah
kita buang dulu rumput-rumputnya. Yang busuk-busuk juga ini kita buang. Banyak ini nanti jadinya. Jadi kalau dia sudah tumbuh seperti ini, teman-teman, ini harus kita potong, teman-teman. Karena dia nanti mengganggu nutrisi untuk tanaman yang aslinya. Nah, jadi cabang-cabang yang seperti ini harus kita potong. Dan bisa kita tanam juga, jadi dia bisa jadi bibit lagi. Yang tempat yang kosong-kosongnya ini. Ini dapat 3. Terus nanti ini akan saya tanam juga ya. Ini banyak. Ini bakal-bakal ini banyak, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Nah, ini bisa kita tanam nanti. Akan saya taruh di pot yang kecil-kecil ini. Nah, ini teman-teman, dari 3 polybag tadi, teman-teman, bisa jadi 5 ini. Ya, yang ini itu yang asli, yang besar-besar ya. Yang ini yang anakannya. Dari 3 polybag tadi didapat jadi 2. Ini bakal-bakal anakan ini saya gabungin, teman-teman ya. Karena kalau satu-satu kayaknya kebanyakan potnya. Ini. Dan ini juga. Nah. Jadi yang 3 ini semua sudah berbuah. Ya, maaf ya teman-teman. Karena ini namanya perumahan, jadi hari libur pada di rumah, jadi banyak suara-suara, suara motor, tetangga yang keluar masuk ya. Mungkin ada mau beli, mau apa, ya ini. Jadi banyak sekali suara-suara. Ya, harap maklum ya teman-teman. Karena kalau mau mengambil, tidak ada suara sama kali, itu kayaknya di sini susah sih. Karena ini kompleks, kadang anak-anak pada main. Makanya kadang saya males untuk bikin video, banyak gangguan yang lewat, banyak gangguan anak-anak, kadang tetangga ngidupin musik, nanti takut copyright. Jadi itu makanya saya jarang sekali upload video, karena kesulitan untuk waktu membuat video itu, karena banyak sekali gangguan. Apalagi kalau tetangga itu karaokean di rumahnya. Nah, itu saya takut copyright. Makanya saya tidak membuat video.
Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video saya sampai selesai. Semoga tanaman stroberi ini bisa tumbuh dengan subur dan buahnya juga bisa berbuah agak lebih besar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.